Memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan, organisasi Istri Karyawan dan Karyawati KNI ORIKA berbagi kebahagiaan dengan menggelar bakti sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Nurul Hidayah Sabtu 1 Mei 2021. Bertempat di Jalan Kapal Selam 1 RT 19 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, acara bakti sosial ini juga turut dihadiri Site Director PT Kaltim Nitrat Indonesia, Bakat Subroto Hadi. Dalam kesempatan itu, ORIKA menyerahkan sejumlah bantuan berupa kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, susu, serta lainnya. Ditemui usai acara, Ketua Umum ORIKA Yosi Novidasari menuturkan, kegiatan bakti sosial ini merupakan agenda rutin yang setiap tahun dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian serta tali asih kepada sesama. Yosi menyebut kegiatan bakti sosial di LKSA Nurul Hidayah ini sekaligus menjadi pembuka kegiatan baksos ORIKA pada Ramadan kali ini. Yosi menerangkan agenda baksos berikutnya akan dilaksanakan di beberapa kelurahan lain. Sasarannya pun tidak hanya pondok pesantren dan panti asuhan saja, namun juga kepada pengemudi ojek online serta ojek pangkalan. Kegiatan hari ini adalah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh ORIKA KNI setiap tahunnya, dan pada hari ini perdana distribusi hasil partisipasi infak donasi dari seluruh anggota ORIKA KNI di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nurul Hidayah Loktuan Bontang. Dan untuk pendistribusian berikutnya akan secara berkala dilakukan oleh ibu-ibu panitia pengurus ORIKA KNI di seluruh wilayah Bontang, diantaranya di Loktuan, kemudian di Berbas Pantai, Berbas Tengah, kemudian di Kelurahan Api-Api, kemudian ojek online untuk iftar dan sembako, kemudian di Pondok Pesantren Panurul Iman di Loktuan. Yosi menambahkan, selain kegiatan baksos, program lain yang akan dilaksanakan ORIKA yaitu Bazar Murah Ramadan bertajuk ORIKA Merajut Bahagia Bersama Perempuan dan Anak. Bazar murah tersebut nantinya akan dipusatkan di dua titik, yakni di BPU Kelurahan Loktuan serta di Sekretariat Perlindungan Anak di Sendawa. Di tempat yang sama, Site Director PT KNI Bakat Subroto Hadi bersyukur kegiatan rutin ini masih bisa dilaksanakan dari tahun ke tahun. Ia menyebut hal ini sebagai bentuk kepedulian Istri Karyawan dan Karyawati KNI yang secara swadaya menyalurkan bantuan tersebut. Bakat berharap bantuan ini bisa membantu meringankan beban LKSA Nurul Hidayah. Hari ini insya Allah organisasi Istri Karyawan Karyawati PT KNI ORIKA sebagai kegiatan tahunan alhamdulillah hari ini mengadakan kegiatan bantuan. Jadi kegiatan ini memang rutin tahunan dan insya Allah angkat-angkat ini menjadi pembukaan karena ini akan sifatnya ke atas beberapa tempat lagi, Ustaz. Insya Allah pada kami dapat informasi atau kita sudah kelompok penerima faktor dan alhamdulillah itu semua adalah swadaya dari Istri Karyawan Karyawati KNI yaitu anggota ORIKA. Wajah sumringah terpancar di wajah anak-anak yang ada di LKSA Nurul Hidayah. Alhasil, ucapan terima kasih mengalir sebagai luapan kegembiraan dan perasaan bahagia. Seperti halnya yang disampaikan Ustadz Mustadi, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah Putra, ia berterima kasih kepada ORIKA serta PT KNI atas bantuan yang diberikan. Ia berharap jalinan tali kasih ini bisa terus berlanjut di kemudian hari. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pimpinan manajemen PT KNI, juga dari ORIKA yang telah berkenan berkunjung, berbagi di tempat kami untuk anak-anak semuanya. Semoga amal kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu dari PT KNI terutama di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kami berdoa agar kedepannya PT KNI lebih eksis lagi sehingga lebih bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas.
Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expose Kaltim melaporkan.